Di video kali ini saya akan memberitahu ciri-ciri entok jumbo ori. Sekarang banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan entok jumbo murni. Namun entok tersebut entok rambon biasa. Supaya para sahabat tidak salah pilih untuk pembelian entok jumbo ori, silakan simak video ini sampai dengan selesai. Namun setelah yang satu berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Kunen Official. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri entok jumbo ori dan yang tentunya leher panjang. Oke, jenis entok ini sangat banyak sekali dicari para penghobi karena memiliki postur tubuh yang sangat jumbo, sehingga jenis entok jumbo ini banyak diburu penghobi entok. Namun masih banyak sekali para sahabat tertipu dengan entok jumbo dikarenakan di luar sana juga banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan entok jumbo, namun kenyataannya hanya entok rambon biasa. Di sini saya akan memberitahu ciri-ciri entok jumbo murni supaya para sahabat tidak salah pilih. Dan yang pastinya entok rambon, entok jumbo itu jenis yang sangat berbeda dan juga postur tubuh yang sangat jauh berbeda. Oke, sebelum videonya lebih lanjut, saya ingin mengingatkan untuk para sahabat, silakan yang belum bergabung dengan channel Kunen Official, silakan bergabung dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Oke, langsung kita bahas ciri-ciri yang pertama pada entok jumbo ori adalah satu, memiliki postur tubuh yang tegap. Yang kedua, memiliki paruh yang tumpul dan juga besar. Yang ketiga, sirip kaki sangat lebar dan juga besar. Lalu bagian leher juga sangat panjang sekali dan juga tentunya berwarna putih. Sampai saat ini di tahun 2024 entok jumbo itu kebanyakannya warna putih bersih. Ada juga untuk jenis jumbo tronton, bagian kepalanya ada warna hitam. Itu dominan untuk ciri-ciri entok jumbo yang ori. Itu sebagian ciri-ciri entok jumbo ori. Dan tentunya sangat berbeda sekali dengan entok jenis rambon. Kalau entok jenis rambon itu memiliki paruh berwarna pink dan juga memiliki warna kaki yang sangat cerah, kuning cerah. Itu untuk entok rambon.
Dan di sini di video ini jenis entok jumbo ori. Bisa kita lihat di video ini sangat jelas sekali kalau entok jumbo ori itu memiliki cocor berwarna putih pucat dan juga memiliki warna kaki putih pucat. Untuk ciri-ciri entok krambon silakan udah saya upload di video sebelumnya. Silakan para sahabat cari saja di video saya yang berjudul ciri-ciri entok krambon. Silakan disamain, pasti sangat beda jauh karena jenisnya juga sangat beda jauh. Semoga para sahabat yang sudah menonton video ini bisa memilih dengan benar. Kalau penyampaian di video kali ini untuk ciri-ciri entok jumbo ori kurang lengkap, silakan para sahabat lengkapi lewat komentar. Di sini kita belajar sama-sama dan juga saya sangat pemula sekali untuk berbagi pengalaman tentang seputar peternakan entok. Silakan sharing-sharing lewat komentar. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.